Sapinya lurus, halus. Long sasis dan tinggi sapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, salam sukses, konco ngarit, konco tenak, konco tani. Pasca Idul Adha persis, tepatnya di hari Jumat Pahing, tanggal 30 Juni 2023. Kondisi dari pasar sapi Paingan sangat sepi sekali ya. Biasanya kemarin ini sangat full, sangat berjubel-jubel, dan sekarang setelah Idul Adha, kondisi pasarnya seperti di gimana ya ini? Ya pokoknya sepi banget ini. Dan kebetulan untuk pagi ini ada satu ekor sapi, yaitu sapi untuk bahan jadi monster. Ini ada si metal. Deal di harga 30 juta dan katanya masih nol poel. Dari segi posturnya, kepala, kaki. Bahan calon monster 1 tonan insya Allah ke depan. Seperti ini kualitas sapinya. Deal di harga 30 juta. Sapi bahan. Kita review dari kaki-kakinya. Kaki-kakinya masih bagus. Dari lehernya sampai kepalanya. Perutnya. Kaki-kakinya, kaki belakang. Dari sekai pantatnya. Dari segi punggungnya. Dan ini kebetulan sudah deal di harga 30 juta teman-teman. Sapinya lurus, halus. Si metal bakalan ganteng bahan 1 ton up. Dan menurut informasi, dan ini adalah belum foil atau non foil katanya. Seperti ini kualitas sapinya. Ya, seperti ini kualitas sapinya. Dan selanjutnya ini juga ada sapi pegon.
tanduk. Kalau dari segi posturnya seperti ini. Dari segi pantat-pantatnya. Dari kaki belakangnya, kaki depannya, go noise, dilakokno. Tapi ada menawa sih ya. Dua ke sana. Dan selanjutnya kali ini ada pegon tinggi long sasis. Nah ini. Pegon long sasis. Tiga enam mas. Berapa bos? 36. Oh, ini sopirnya. Siapa ini siapa? Ardi. Siapa ini Ardi bos ngadi? Sapi ini bos ngadi, supirnya ngadi. Ya, itu bener. Aku sapi. Ya, suka kue. Nah ini sapinya bos Hardi. Nah ini ada satu ekor sapi pegon long sasis banget ini. Dan tinggi, tapi untuk segi harganya ini masih nego-nego ini kelihatannya bos Hardi. Masih nego-nego bos Hardi ini teman-teman. Nah, ini masih nego-nego. Masih negosiasi. Tidak tahu harga berapa ini. Kembali ini tukone, suruh kembalikan belinya. Tidak tahu nih harganya, kita tanya nanti bos artinya. Nah, ini sapinya ada pegon semi-metal. Harga berapa bos? Ini bos. 33. Itu kok dinyang 33? 33. Ditawar 33. Jaluknya sampean piro? 34.500. Mintanya 34.500 lho, bos Hardi. Sudah ada penawaran di harga 33. Ini mintanya Bos Hardi di harga 34.500. Si hopper siap mengantarnya. Ya 34.500. Long sasis dan tinggi sapinya. Terus kaki-kakinya. Kaki belakang, kaki depan. Oh, masih proses nego-menego. Gak tahu nih deal atau enggak nih. Penawaran masih kalah. Kalah menang ditatai. Ditawar 33. Tiga tiga minta utuh. 33B.
Nah, ini peserti yang pakai once ini, teman-teman. Dan akhirnya sapinya deal. Sudah deal? Mas. Di sini loh. Nah, di sini ya, deh. Deal di harga piro, Bos? Telu-telu, Bos. Utah ya. Utah. Sapi kok di mana, Bos? Ketep Juwana, sapi dari Ketep Juwana ternyata deal di harga 33 utuh dan tidak boleh ada potongan 33B, teman-teman. Dan kita kembali ke sapi yang satu ini, teman-teman. Si metal bahan siapan jadi monster. Seperti ini. Deal di angka 30 juta. Oke, teman-teman, terima kasih. Demikianlah review kami dari Pasar Sapi Paingan Widong Kidul Pati, Jawa Tengah. Tepatnya dari Jumat Pahing tanggal 30 Juni 2023. Setelah hari raya Idul Adha plus 2. Pasarnya kembali sepi sekali. Dan juga ada sapi-sapi super yang ini ya. Oke, demikianlah review kami, semoga bermanfaat. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe. Dan terima kasih yang selalu pantengin channel Cina TV. Salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.